Kon. Oke teman-teman, kali ini saya akan coba ulas gimana merubah sepeda pancal menjadi sepeda listrik. Bodinya seperti ini. Kali ini kita pakai rangka sepeda pancal yang biasa itu, dan syaratnya pakai baterai lithium seperti ini. Baterai lithium ini bisa sampai 70 volt. Kalau baterai biasa ini pakai baterai 5 lah, biar baterai 5 yang 12 amp 5 itu. Dan kita pakai BLDC atau pulser yang 1200. Jadi ini 1200, dan rangkanya ya rangka yang normal biasa seperti ini. Dan di depannya kita ganti yang pakai itu, setangnya itu kita ganti yang pakai sepeda motor ini, yang pakai itu sok-sok dua itu, yang pakai itu seperti itu. Maaf kemarin ini ngerakitnya ini nggak sempat ke apa, nggak sempat kerekam lah, sibuk soalnya garapnya sendiri. Ya intinya jadinya seperti ini lah. Oke, kita coba seperti apa jalannya. Ya lumayan lah, bisa agak cepet. Nggak bisa nyoba di luar soalnya hujan gitu. Cepet juga lah. Kita lihat actionnya. Kon. Oke, seperti itu videonya. Dimatiin dulu, maaf videonya terpotong. Viewernya nyungsep soalnya. Hehe. Jangan lupa ya, subscribe dan like atau share channel kami, dan ikuti terus channel kami di Bukan Profesional. Oke. Dan sampai jumpa, gitu aja. Bye bye.